Assalamualaikum. Di video kali ini Mama Alvin akan buat makanan yang seger. Nih, seperti tom yam nih yang baru aja Mama Alvin buat. Kalau para bunda mau tahu apa aja resepnya, jangan lupa ikuti terus channel Mama Alvin dan jangan lupa di like dan juga di subscribe ya bunda. Juga di share dan di komen. Nah, ini isiannya macam-macam. Jika bunda mau isian yang lain juga boleh. Nah, ayo ikuti terus apa aja resepnya. Saya akan mulai langsung ya bunda. Nah, hari ini Mama Alvin akan masak yang seger-seger, yaitu tom yum. Nah, untuk bahan-bahannya Mama Alvin sini sudah siapkan. Ada udang, ini untuk isiannya ya bunda. Udang yang telah saya bersihkan, bakso ikan dan bakso kepiting, cumi yang telah saya bersihkan, jamur enoki dan jamur kancing, oke. Dan juga ini ada isiannya nih, nanti pakai bihun yang masih saya rendam ya bunda, sama sayur pok choy, oke, supaya lebih sehat. Dan tak lupa ini yang akan buat seger nanti adalah ini jeruk nipis. Nah, di sini nanti bahan-bahan untuk bumbu halusnya sudah saya siapkan. Ada cabai kecil, bawang putih, jahe sedikit, jahe aja, jangan banyak-banyak, sedikit aja, sama kemiri, daun jeruk sudah saya sobek-sobek, bawang merah sudah saya bersihkan semua ya bunda ya, dan cabai kecil tadi sudah saya sebutkan. Baru tak lupa pakai ini lada, terasi dan kecap ikan. Oke, saya akan mulai aja ya bunda. Tahap pertama itu saya akan menghaluskan bumbunya. Oke, yang akan saya haluskan itu yaitu bawang putih, jahe, kemiri, bawang merah. Ini juga baru saya sadari ini terlalu banyak banget kayaknya. Cabai rawit, seharusnya tuh pakai cabai merah juga iya, cuma karena saya lagi kehabisan stok, jadi ya yang adanya aja. Nah, untuk bunda jika suka pedas boleh tambahin lagi, jadi ada manis-manis, ada pedas, ada asam-asamnya juga lengkap. Sama ini saya masukkan langsung terasinya sedikit aja. Oke, ini akan saya haluskan dulu ya bunda. Ini hasilnya semua bumbu yang telah saya haluskan. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, saya akan tumis bumbu ini.
Jangan lupa ya Bunda, di like dan di subscribe serta di komen ya Bunda, dan juga di share. Nah, jangan lupa itu diklik juga tuh loncengnya supaya notifikasinya masuk sama Bunda, supaya tahu apa-apa aja yang saya masak menu untuk selanjutnya. Oke ya Bunda ya, ini sudah bisa dimatikan.